Puluhan bidan di Kabupaten Konawe berunjuk rasa di DPRD setempat Senin siang. Mereka menuntut kekurangan gaji yang belum dibayarkan sejak Maret hingga September 2018 segera dibayarkan. Puluhan bidan berunjuk rasa di DPRD Konawe Senin siang menuntut kekurangan gaji mereka yang belum dibayarkan sejak Maret hingga November 2018. Puluhan bidan status PNS dan K2 ini mengancam jika kekurangan gaji mereka tidak dibayarkan hingga November akan mogok beraktivitas. Menurut koordinator aksi Devita Saranani, sebelum berunjuk rasa, mereka telah melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati dan Ketua Badan Kepegawaian Daerah. Namun hingga kini belum juga membuahkan hasil. Sudah bukan satu kali kami mediasi kemana-mana, mulai dari ketemu Pak Bupati, Ketua Dewan, Kepala BPKD, dan BKD Kepala Dinas Kesehatan sudah. Tapi sampai saat ini kami belum menerima kekurangan gaji. Puluhan bidan berharap pemerintah Kabupaten Konawe memperhatikan nasib mereka, utamanya masih status K2, bekerja di pelosok desa agar dijadikan pegawai negeri sipil. Dari Konawe, Febro Tameng, iNews memberitakan.